sekarang kayak jam 9 gitu, gue mau OTW ke stasiun Pancasila jemput Yuan. Dari sana kita mau langsung lanjut ke Mac di Tanjung Barat, ketemu Kiki sama Naldo. Hari ini kita mau thrifting ke Pasar Senen gitu. Gue lagi di lampu merah nih, iya. Ke Pasar Senen gitu, gue gak pernah kesana sih. Jadi gue penasaran juga disana ada apaan. So, ikutin terus. Mana nih Yuan nih? Yuan! Yuan! Anjay. Yo guys, kita udah di McD sekarang. Yoi. Ketemu di sini ya, titik pertemuan. Harusnya sih ketemu di sini, tapi kita enggak tahu nih Kiki ada di mana nih. Sebenarnya sih rumah Kiki. Mobil Kiki dari sebelah kita, cuma kita jalan keluar. Ini beneran dia bukan sih? Entar lu gua buka dulu. Harusnya ya, platnya tadi gua lihat. Oke. Yeah. Gokil. Lu siapa nyetirin anjir? Eh nyetirin siapa anjing? Night Rider bro. Lah itu dikunci stang. Jadi ada penampakan guys. Mami. Jalan aja. Kita mau ke Senen guys. Walaupun ini masih Sabtu. Okay, jadi guys. Ini guys, menjelang Ramadan ini gua membuka clothing line baru. Untuk kalian yang kemarin itu beli merch Broken Boys masih harus nabung-nabung dulu. Ini pas banget karena kalian nggak usah nabung, kalian bisa minta nyokap kalian bilang ini untuk Ramadan. Lebaran. Apa? Baju lebaran. Imo rapper. Kembali lagi bersama gue Naldo di Broken Vlog. Kali ini kita bakal jalan-jalan dan thrifting-thriftingan bersama. Oke, ada apa nih? Gue DB Mandala. Gue Yuan Dazi. So, kita mau thrifting di Senen. Yoi. Dipandu sama Naldo. Dan tungguin aja. Kita akan teruskan acara kita setelah pariwara berikut ini. I'll be jammed. Call my name 3 times, I'll be there. There's a little party in your bedroom. I've come uninvited and I've gone home undelivered. No, I'm no goth angel sinner. I'm a little bit better, a popular monster. Jadi kita udah ada di Pasar Senen. DB Mandala dan juga Yuan Dirty bakal mencari-cari barang-barang keren tapi murah. Budget lu hari ini berapa, bos? Gua bawa kayak 10 juta gitu sih. Oke, 10 juta. Lo bawa berapa? 15. 15 apa? 15 juta. Topi-topi thrifting tuh kotor enggak sih? Ada yang bersih kok. Ada yang bersih. Jadi gua bawa aja topi gue. Dibawa ke dokter aja kalau belum bersih, guys. Iya, bisa dioperasi dulu. Ya udah ikutin aja gue. Lah, ikutin aja. Ayo, let's go. Help me out, I don't know my name. I'm down, man, it's me, empty body. I sold my soul for your eternity. Gue jujur gue belum pernah kesini. Katanya mau beli baju, tapi kelihatannya banyak makanan. Kita mau wisata kuliner, wisata baju, atau wisata lendir guys. Jadi kita udah ada di Pasar Senen sekarang. Oh iya, ini gak sponsor, aus aja. Tapi lu tau di mana tempatnya ini? Terus karena gue gak tau. Kita lagi nungguin Aldo, terus apa lagi ya? Ya udah kita langsung ke TKP. Oh iya, gue tuh jalan tuh belum sarapan, lu udah sarapan? Udah nyabu. Harapan gue. Demi broken vlog ini gue gak makan, gue langsung jalan, langsung mandi. Apa tuh? Yeah, jalan-jalan. So baby I'm so addicted to your love. Gue lagi lihat-lihat dulu nih. Lihat tadi kita muter berapa kali sih? 3 kali ya? 9. Gak nemuin tempatnya. Nyampe sini Naldo sama Kisya pisah anjing. Panas banget bro. Jadi kita mulai duluan. Jadi kayak kita coba buat kontennya aja nih. It's so bright, it's so bright, it's a feeling thing again. It's so bright, it's so bright, it's so bright.
Kok mana ada? Sama, ini 12. Oh, 12 galon. Iya. 12 galon. Barat. Ini berarti 120 semua, bro. Gua taunya Baratum di Dota, bro. Kagak, coy. Barat itu berapa? Gua dapat merch-nya Burger King, coy. Eh, salah, coy. Everlast. Jadi pas siapa namanya yang pemeran Superman? Henry Cavill. Dia sempet les sempoa di Indo. Jadi dia ketinggalan di sini, bro. Kagak, coy. Itu bukan S. Ini bukan S. Nah, itu. Itu S. Dia lagi belajar 3 tambah 3 waktu itu. Kayak ini S tuh cocoknya gede gitu. Eh, apa? Entokman. Sebenarnya ini keren, bro. Cuman ada noda dikit. Woi, lu lagi nyari kacamata? Enggak. Ini lumayan nih informasi nih. Gimana? Jadi kalau lu mau datang sini tuh kemungkinan Senin, Selasa, Rabu barang-barang barunya. Seminggu sekali gitu. Seminggu sekali dia restock barang-barang baru. Hari biasa baru jam 7 barang baru. Oh. Itu kan lo satu minggu. Iya. Tempat kita parkir. Ini. Ini keren, cuy. Dari kayak linjuri gitu, coy. Azan. Waktu azan untuk Jakarta zuhur. Lo lagi nyari apa lagi, Yun? Tadi kita udah beli berapa sih? Udah 40 kita beli baju. Gua enggak sih, gua baru dapat. Gua baru dapat 4, coy. Udah taruh di mobil. Gua tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Oh ya, yeah. Berapa harganya, Bang? Buset. 800. Iya. Tapi maksudnya bagus banget. Bagus mungkin, ya? Gak mungkin 180 gitu. 180 lah. Gak maksudnya kalau kalian enggak. Ada yang doyan Meligus lo sama Raffi Ahmad gak? Sini jual merch-nya juga, coy. Ini aja. BBB, broken voice bang. Mau beli mana ya, Mas Ian? Gue lagi nyari yang jaket-jaket gitu sih. Ini keren banget nih, parah. Jadi dia emang sengaja lecek gini modelnya, Pak? Agak, coy. Gue mau yang parasut gitu, Bang. Maunya? Parasut gitu. Ini parasut nih. Ping. Ini masih sesuatu enggak? Apa? Ini suara. Suara apa? Sangat angker. Tips cara menawar. Ini berapa, Bang? Ini gue lepas 80 deh. 80 kan ada ini, Bang. Kok bisa kurang? Ini yang buat mahal, bro. Lo tau gak waktu di mana? Enggak. Di film X-Men. Siapa yang pake? Historinya gimana nih? Di film X-Men nih. Lo kan ada adegan si Spider-Man tuh kayak jatuh ke aspal gitu kan? Ini bukan aspal. Lagi baju. Ini masih fresh banget fresh, aspal. Fresh, Pak. Ini aspal di film Spider-Man. Jadi nama toko ini tuh namanya Bayou Universe. Jadi gue emang banyak connect dari Hollywood gitu. Gak bisa kurang lagi, Bang. Ya gratis ini buat lo deh. Thank you. My heart, that's first. You lie to me and you do it twice. You nah, lihat logo ini gak? Hah? Sempurna mil. Sangat angker. Guys, ada merek Softex. Charm body fit. Bisa dipotong sih. Bang, ada boyfriend jeansnya, Bang. Ini nih, lu mau lihat tadi, cobain dah. Tahu kecil banget. Kecil. Coba buka celana lu sekarang. Enggak apa aja seru lu deh. Itu kemeja lu udah cocok. Iya. Anjing dikuahin gua, bro. Kan? Hah? 120 deh. Tadi cepet. Hah? Final nih. 95, 95 lah. 60 lah, 60 ya. Satu doang. Satu aja, 60 ya. Hah? 60 ya. 60 lah, cepat lagi. Lepas 60 ya, Bang. 80 ntar kan kesini ya. Di YouTube apa nih ntar biar gue subscribe? Oh boleh boleh, you under the oh kok lu? Gue subscribe ntar ya. Oke, okay. subscribe ntar lah. 80 guys, main lah harganya 100 guys, kita tawar 80 dengan ciuman juga. Lu nyium? Iya. Agak. Pada Spotify dengerin Broken Boys. Oke, okay, siap. Oke, oke. Thank you, Bang ya. Gocapan. Suaranya kurang, kata abangnya suaranya kurang. Tripi red lu. Powernya. Santai, saya nyontoin sih. Nama lu siapa, Bang? Nama lu siapa? Bagas, bro. Oh, boy, Bagas nih bagus. Oke. Nama gua siapa? Ini kan kita kembaran terpisah nih, Bang. Bisa ya. Lu lahir berapa, Bang? 23.
Ini 24. Belum, gue udah 3. Iya, sama. Serius. Lu lahir tahun bulan apa? Agustus. Serius. Lu kakak adek, Bro. Serius, Agustus. Serius. Berarti lahir gua duluan. Abis itu nyokap kita kayak ke hold gitu kan bunyinya. Nyangkut ya, nyangkut. Nyangkut di Yesus 12. Berarti lu pulang ada tebengan dong. Gua tetap sama lu. Padahal kita beli tanah panjang ini lu tawar 80.000 dari 100.000. Itu udah keras banget. Keras banget, susah banget ditawar. Sebenernya dapet sih. Kesimpulannya sih capek belanja thrifting dan susah juga nyari barang bagus. Iya. Ada, cuman mereka udah tahu harga sih. Iya, mahal. Ada kaos yang gue pengen 150.000. Menurut gue kayak 300.000 lu dapet yang baru lebih oke lagi, ya gak sih? 150 dapet yang baru, cuy. Iya. Jadi gue cuma beli ini. 150 tambah 20.000 dapat Broken Boys merch. Yoi. Masih ada sisa berapa? Masih banyak ya? Masih ada sisa 3 piece doang. 2M sama 1XXL. Kalau bertanya-tanya kenapa gua pakai jaket anti peluru, karena gua sedang mendalami fashion teroris. Kita sudah capek-capek panas-panas, kali ini kita bakal nyantai dulu, kita bakal ke Gandaria, ke suasana kopi. Langsung aja cuci mata, kita ngantor. Kita udah sampai di Keramat Pela, yaitu suasana kopi. Di sini katanya banyak barista cantik atau pelanggan-pelanggan cantik. Kita bakal cariin DB, siapa tahu dapat pacar. Oh, jadi ini anggota Broken Boys yang paling fuckboy, enggak level. Emang gue level sama lo. Seperti biasa guys, kita mau kemana-mana itu selalu tutup. Tapi mau ke suasana ternyata lagi tutup. Jadi kita di Papski deket sini juga tempat keren banget. Lo bisa potong rambut, lo juga bisa ngopi di sini, ngopi boleh mana. Tapi kali ini kita kedatangan nasi kulit gil, nasi kulit keren banget, rasanya macam-macam. Kita bakal satu paket garpu sama sendok ya. Bisa pesan apa namanya? Nanti boleh salted egg. Kalau gue yang standar pakai sambal bawang. Kalau lu dori salted egg. Dori. Lu go chili. Guys. Nih makanan salted egg kan kalau dingin kadang ada kena ya. Lu jadi lerak. Ya tadi karena abang ini sempat nyasar dulu guys. Tidak kawan Gigi Prima, tapi tetap enak ya. 1 dari 10 kalau buat gue ini 8,4. Kalau gue sih karena kondisinya udah tidak ini ya, tidak panas ya. Oh, enak bro, enak. Saya bukan dori, campur ke orang ya. Itu tau gue gak sih. Lu tadi berapa? Kembali lagi bersama gue Naldo di Broken Vlog, sangat angker. Kita sudah di penghujung acara, seperti anda lihat ini sudah maghrib, deket-deket iman setan-setan mulai bergentayangan. Jadi terima kasih udah menonton sejauh ini. Salam olahraga. Mau tidur coy.